apocalypse. Hello, what's up guys? Welcome back to my YouTube channel with me, Ryan Rizky 05. Di video kali ini saya mau mengajarkan teman-teman bagaimana cara download game, semua game Ultraman Cina teman-teman, dari Ultraman Fighting Superman, kemudian Ultraman Warrior of Galaxy, Ultraman Legend of Heroes versi Cina teman-teman ya. Di sini saya akan beritahu bagaimana caranya, lengkap teman-teman, juga cara loginnya. Jadi satu akun teman-teman bisa untuk semua game ya. Jadi kita cuma sekali login di 4399 aja teman-teman ya. Oke, yang belum like silakan di like dulu dan jangan lupa di subscribe ya. Oke, pertama-tama teman-teman pergi ke Google, ketik 4399, teman-teman pencet yang paling atas ini. Teman-teman silahkan tunggu aja ya terlebih dahulu. Oke, teman-teman sedang loading ya, sinyalnya ngelek sekali di sini. Oke, teman-teman, kalau teman-teman sudah masuk seperti ini, teman-teman pencet aja yang oranye ini. Teman-teman pencet, kemudian di sini teman-teman pencet detail ya, pencet detail, terus teman-teman pencet mengunjungi situs ini ya, yang ini nih, terus teman-teman pencet oke. Nanti gamenya akan nanti aplikasi 4399-nya itu akan terinstall ya teman-teman. Teman-teman pencet oke aja. Nanti kalau udah selesai mendownload, teman-teman tinggal install aja ya. Oke, kemudian teman-teman langsung masuk aja ke 4399-nya. Kemudian teman-teman pencet yang paling kanan ini ya teman-teman. Terus teman-teman pencet foto profil, akan diarahkan di sini. Teman-teman pencet yang ini. Di sini teman-teman pencet aja nih yang randomize ya nanti kodenya. Kemudian teman-teman tinggal masukkan saja passwordnya apa terserah ya. Ini passwordnya misal saya sensor ya teman-teman. Teman-teman silakan kasih passwordnya aja. Oke, kalau udah teman-teman pencet ini aja, terus pencet yang tanda hijau ini. Oke, nanti akan selesai. Oke, nanti yang ini teman-teman sudah selesai, dia paling atas ya. Kemudian teman-teman pencet tanda setting ini, terus teman-teman pencet yang atas ini. Oke, di sini teman-teman pencet yang ini aja ya. Nanti teman-teman akan diarahkan di sini. Nah, di sini teman-teman ya kuncinya biar teman-teman bisa main satu akun, bisa main semua game Ultraman ya. Di sini adalah nama KTP ID Cina, yang ini nomor nick-nya ya teman-teman. Teman-teman itu coba teman-teman lihat di deskripsi saya, nanti akan ada link IDS Cina teman-teman ya. Teman-teman pencet aja, terus teman-teman download di Mediafire. Kemudian teman-teman tinggal pilih aja ya. Oke teman-teman, kalau teman-teman udah pencet link IDS Cinanya itu atau KTP Cinanya yang di deskripsi, teman-teman akan diarahkan di sini. Teman-teman download aja, pencet yang warna biru. Kemudian teman-teman pencet unduh. Jangan izinkan, terus teman-teman tinggal lihat aja unduhannya. Ini teman-teman ya, IDS1XLS ini ya, teman-teman tinggal tunggu aja sampai selesai mendownload.
Yang belum like, silahkan di like dulu dan jangan lupa di subscribe agar teman-teman tidak ketinggalan video terbaru dari saya. Jadi nanti ada notifikasinya, langsung komen pertama, langsung saya pin. Oke, di sini teman-teman pencet buka aja. Kalau udah siap download, buka. Nanti Oke, ini adalah tempat surganya KTP Cina, teman-teman ya. Di sini ada sangat banyak, ini namanya. Yang ini namanya, yang ini nomornya ya, teman-teman. Teman-teman, tadi saya udah coba masukin ini, semua ini, teman-teman. Yang paling atas ini, semuanya nggak bisa ya. Kuncinya itu baru saya coba, saya geser terus sampai ke bawah. Misalnya di sini, baru misalnya kita coba yang ini, kita salin, kemudian masuk ke 4399-nya. Kita masuk ke 4399 ini. Oke, terus kita salin namanya ini, kemudian ke bawah ke nomornya ini. Kita masuk lagi ke sini, terus nomornya ini kita salin. Kita masuk lagi ke 4399, terus kita tempel nomornya ini. Terus teman-teman pencet save yang ini. Tring, berhasil teman-teman ya. Saya udah coba yang paling atas-atas gitu nggak bisa teman-teman ya. Yang valid itu, yang berhasil itu yang paling bawah teman-teman. Geser-geser aja ya. Kalau udah pencet yang hijau ini, kemudian sudah selesai. Teman-teman tinggal download aja nih game Ultraman-nya. Kita ketik Ultraman. Di sini sangat banyak game Ultraman ya. Kita download misalnya game Ultraman yang ini nih. Kita download ya. Aja download ya teman-teman. Kita tunggu sampai selesai. Oke teman-teman, di sini aplikasi Ultraman Warrior of Galaxy-nya sudah keinstall ya. Teman-teman pencet yang hijau aja. Kita tunggu dulu ya loading 4399. Inilah dia game Ultraman Warrior of Galaxy-nya teman-teman ya. Ini sudah berhasil teman-teman, gak perlu login lagi ya. Kita tinggal main aja lagi ya sekarang. Oke, kita tunggu dulu sedang loading ya teman-teman. Kita tunggu dulu, mohon bersabar. Kemudian teman-teman pencet yang ini nih, udah ditunjuk ini. Kalian pencet, terus pencet yang ini teman-teman ya, yang coklat ini nih, coklat kuning-kuning gitu. Terus teman-teman pencet yang hijau. Oke teman-teman, di sini teman-teman pakai yang ini ya. Oke teman-temannya, sudah berhasil teman-teman ya, nggak perlu login lagi ya. Tinggal dipencet akunnya, terus udah teman-teman berhasil ya. Masuk ke dalam game Ultraman Warrior of Galaxy-nya teman-teman ya. Berhasil di sini Ultraman Warrior of Galaxy-nya nih. Mantap sekali kan teman-teman. Langsung kita coba ini, masuk ke dalam game Ultraman-nya. Wis, udah bisa jadi main game semua Ultraman nih. Kita lihat dulu nih nontonnya nih. Takut copyright guys. Wih, mantap sekali. Langsung jatuh tuh triggernya tuh. The best. Ada orb gak nih? Wih, ada orb ya. Orb Rosso, Victory, Ginga, X, Git, sama Blue ya. Awak orb, saya suka orb ya. RRZ Gaming, Git, terus siapa lagi nih? Trigger, ya pergi teman-teman triggernya ya. Wah, diledain di situ teman-teman ya. Kurang asem nih trigger ya. Ada Taiga, Tita sama Fuma ya. Mari kita gelut, sini maju.
Oh, ngetawa-ketawa lu ya, sini lu maju. Gua habisin lu. Wah, ada monster yang dihadang ya. Oh, kita main nih pakai Taigan ya. Aduh. Kita gaskan Taiga. Yuk kita hantam semua musuhnya di sini Taiga. Ada Ultraman Z. Oh, skill 1. Cetas, cetas, cepat. Skill 2-nya berapa nih? Skill 2 Taiga kayak mana? Oh, kayak sama kayak di game Ultraman Warrior of Galaxy ya. Ultraman Legend of Heroes maksudnya. Oh, ini ganti ke Fuma. Coba kita langsung ulti. Wow, mantap Fumanya. Yuk kita gaskan lagi. Nanti kayaknya kita coba Ultraman King, teman-teman ya. Saya pernah coba dulu, nanti kita pakai Ultraman King ya. The best sekali nih. Ya, suaranya hilang, pasti copyright nih. Yakin bet gua. Wih, Taiga Tristium, teman-teman ya. Inilah Ultraman kesukaan saya. Kesukaan saya adalah Ultraman Taiga Tristium ya. Gabungan dari 3 Ultraman menjadi Ultraman Taiga Tristium. Saya suka bet nih, apalagi skill-skillnya mantep ya. Kita lawan Trigger nih, coba skill satunya. Ush, diputar-putar dulu, mantap. Skill 2-nya nih. Sing, sing, sing. Oke. Skill 3-nya Taiga Tristium ya. Lebeu. Langsung kita coba skill 4. Oh, sing, sing, sing. What? Tas, langsung ulti yuk. Wow, blaster. Langsung matilah engkau, Trigger Durjana kurang asem. Shoot. Lalu kemana Taiga? Skill 1 lagi yuk. Saya paling suka muter-muternya nih. Oke, cetas, cetas. Oke, mati Triggernya ya. Hai Trigger, what are you doing, huh? Datang monster terkuat. Ini pasti kita pakai Ultraman King ya. Saya udah pernah coba nih. Kita tes Ultraman King sekalian di sini ya. Ultraman King pun datang. Akan aku saja yang melawan itu. Karena itu sangat kuat, hanya akulah yang bisa melawan dia. Langsung kita bantai nih monsternya. Gede banget. Sampai patah-patah nih HP gua nih. Parah-parah. Oh, awas. Selebew, gak kena. Langsung kita ulti ya. Shoot. Matilah kamu monster terbesar Durjana. What? Kosen langsung bor. Awas bre, King, awas King. Dikumpul menjadi batu, lalu dihancurkan ke muka musuhnya ya, sehingga menjadi penyok-penyok. Aduh, kena stun nih. Oh, di sini, jadi kita harus di sini ya. Tas. Besar bet musuhnya. Oh, di sini nih. Coba skill 2 langsung kita. Ah! Lama bet ya cooldown Ultraman King-nya nih. Tas, mati kamu monster Durjana. Akulah Ultraman King. Ultraman King gak tuh? Ultraman King, Ultraman terkuat. Mantap sekali Bruda, ada Ultraman Z dan Zero yang sedang bercakap-cakap ya. Oke, mantap teman-teman ya, berhasil di sini kita. Wah, kita dapat Ultraman Z-nya juga nih, mantap sekali. Wah, ada Z Delta Ice Claw. Kita coba spin sekali ya teman-teman ya. Bisa nih kita spin. Bismillahirrahmanirrahim. Dapat yang bagus. Jedar. Cetus. Ya, Maga Grand King ya. Coba kita spin yang di skinnya nih. Tering. Cetas.
Dar. Oh, dapat skin Ultraman Ginga Victoria. Di sini main kualifikasinya di mana ya, teman-teman? Aduh, saya udah bingung nih. Ada Ultraman Ruby di sini ya. Hey, bro, udah main kualifikasinya di mana? Kualifikasinya di mana, cuy? Inikah? Bukan. Enggak tahu teman-teman nyarannya di mana nih, saya tidak tahu. Oke lah teman-teman, ini adalah cara bermain semua game Ultraman Cina menggunakan satu akun teman-teman yang lengkap semuanya. Oke teman-teman, sekian dulu video dari saya. Jangan lupa di like, comment, share, dan subscribe. See you on my next video. Bye-bye.